The Barber Experience. Hari ini kita akan jadi Kang Cukur, tapi kita potong rambut hantu. Bro. Apa cuy? Okay. Gua mau cukur nih, lu ada gaya yang bagus gak? Kalau lu mau, modelan botak kayak gue. Skip, ada yang lain gak, Date Bayo? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini ya, biar ku kasih tahu modelan rambut cepmek, cepak mekar. Wih, keren tuh, aku mau dong. Gimana bro, cepmek kan ya? Iya sih, cepmek. Tapi kayaknya, sini gue potong botak ya. Well, sebelum kita masuk ke dalam game ya, bagi kalian semua yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Yang ingin join ke grup Discord-nya, link-nya ada di deskripsi guys. Dan yang ingin follow Instagram aku, link-nya juga ada di deskripsi guys. Dan kalau gitu, ayo kita langsung aja menjadi pencukur rambut Asgar. Aku menjadi botak cepmek kali ini guys. Di sini lupus sudah masuk ke dalam situ, yaudah let's go. Oh ini ya. Oh, kita udah di dalam ininya. Ini kenapa potong rambutnya cewek semua itu? Tapi di real life gue modelan cepmek juga, Bajir. Oh iya, di real life lu juga cepek. Berarti kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Mirip-mirip lah. Berarti kamu ini calon-calon Dylan dong, calon-calon tersakiti. Kayaknya. We got a tons of customers. Oh ini, udah ada nih. We're working for 4 days straight, no stopping. Oh ini, ada ini, ada customer baru kita guys. Kayaknya dia pengen potong cepmek ya. Loh? Enggak bang, dia pengen potong. Oh, nggak jadi, nggak usah guys. Gue langsung connect lagi, kocak lah. Nggak usah guys, jangan didengerin guys. Kan kita ini adalah barber asal Bogor. Iya. Ini ya rambut kamu. Wih. Tiba-tiba berubah guys. It looks great man katanya. Gila. Udah kelar. Gila. Gila. No girls are going missing cops say it's due to an unknown guy. Ada possible killer outbreak katanya guys. Careful to people at barbershop katanya. Evidence so far has indicated that he is planning to strike a major barbershop. Kenapa dia ngincernya tempat-tempat kayak cukur rambut guys. Dia pengen potong rambut kayaknya ya. Aduh. Enggak bang. Apa? Itunya kepanjangan. Oh ini rimbang ya. Iya. Rimbang. Enggak. Jadi dia tuh pengen ngesemir inunya. Aduh. Iya. Tapi nggak ada barber satupun yang mau. Oh hanya kita yang mau ya. Ini kalau kalian tahu guys. Ini coba deh cium deh. Bau gak? Nih. Cium deh. Gak anjir. Nah, cium dah. Ini ada bau kesaktian dari surga tau gak? Bau. Bobo pandan. Bau kematian. Ini siapa ini? Oh, Naruto. Dia pengen. Wih, ada Naruto, guys. Bukan. Beneran kayak Naruto aja. Wih, I brought Eminem. Enggak, lu lihat gak tadi awalnya dia enggak punya jenggot. Abis dicukur jadi ada jenggot. Kok nambah rambutnya? Enggak logis. Malah nambah rambut dia, bukan dipotong. Kocak, gaming. Ini apa, Bang? Apaan? Bang? Hah? Lu mau minta rambut apa, bro? Rambut aneh, bang. Oh, yaudah, ayo kita potong yuk. Kenapa? Bentar, tapi biasanya beginian nih ya. Dari yang modelan begini nih, jadi cakep nih. Oh, boleh. Coba, ayo kita potong. Coba. Mana? Lah. Oh, kamu harus melepas hoodie-mu dulu. Masa mau dipotong hoodie-nya? Aduh, oh, begini, buset banget. Sok dingin ya, aduh. Yaudah, potong bro, potong. Potong. Aduh, ini. Kira-kira jadi apa ya orang gembel ini? Dah, jadi botak. Aduh. Jadi botak. Aduh. Kenapa ini watch katanya? Lihat saja. Aduh, ngilang juga pada akhirnya, kocak. Gila, di sini gamenya cukup unik guys. Kita bisa ngelihat orang-orang, apalagi nih Spider-Man. Anjir, Peter Parker. Pit, ini Miles Morales KW. Miles Morales KW. Udah potong ah. Bundel rambutnya Korigor. Korigor lagi. Ada potong. Loh. Nah. Oh, beneran jadi Miles Morales kali ini dia, guys. Gile. Aduh. Ya udah, selamat tinggal, bro. Gila, kita udah motong rambut berapa orang? Cepet banget kita motong rambut hari ini. Udah kayak 5 orang. Kenapa tuh?
Ada suara apa tuh? What the heck was that? The toilet. Kenapa itu harusnya toilet? The toilet katanya guys. Toilet. Oke, okay, bathroom. Kita harus membetulkan sesuatu guys. Ini ada apa di? Open door. Notice employees only. Ini ruangan apaan? Ya ampun. Ada cepmek beneran. Di belakang ada apa nih? Toilet, toilet guys. Oh, bocor. Oh, gimana cara bersihnya? Fix. Oh, tinggal masuk aja, tinggal masuk aja. Buset, benar-benar terbang cuy, airnya muncrat. Ini lu pernah gak ngerasain ini benar-benar muncrat gini pas lu lagi enggak nyampe gitu juga sih, paling naik dong airnya sampai atas. Iya, pernah gak lagi nih? Terus udah ini kayak ngeluarin bom, boom gitu kan. Nah, terus karena saking besarnya airnya sampai muncrat balik ke ini kamu. Iya. Enggak sih, gue enggak sampai gitu, tapi ini kenapa ada monyet di sini, Bang? Kok berarti oh iya, kan lu pernah motongin monyet. Lah. Lu kan monyetnya? Lu. Lah. Ini siapa berarti? Oh, gue tahu ini Epan, guys. Ya udah kita potong lagi. Toilet, Bang. Kenapa? Di toilet. Lu potong rambut, lepas topi. Malah gua hancur topi. Aduh, topinya malah dirusakin. Kenapa nih? Gila, jadi kece badai dia, guys. Gile kece badai. Langsung hilang lagi. Orang-orang di sini pada ini ya, guys. Weh, kenapa tuh? Orang-orang di sini benar-benar ibarat magic ya. Shut the AC. Kenapa? Go to back room and fix the AC. Ini lu bisa ilangin dulu gak? Ini berisik banget itunya. Apaan? Kayak gitu loh gak? Oke, fix AC. Kita benerin dulu guys. ASMR-nya enak soalnya. ASMR tuh berisik banget. Udah kayak alat pemotong rumput tau gak? Weh, kita barusan dapat duit loh. Oh, udah kelar hari ini. Kerja hari ini kita sudah dapat gaji juga ya. Nice. Nah, hari ini hari kedua nih. Good job. Day 2. Nah, hari kedua nih, Bro. Di luar sih isinya toko-toko doang ya. Your pay is going up. You got 2 days left. Oh, masih ada 2 hari. Gila dapat gaji. Iya, di luar hujan juga ya. We have a very important person coming soon. Ada orang. Ini kenapa kotor banget? Apakah itu ini wali kota, guys? Wali kota. Kita motong rambut wali kota, ntar jadi botak dia ini nutup tempat ini langsung. Iya, waktu digusur anjir. Langsung digusur. It's Obama. Mana Obama? Obama, kita anjir. Cukur rambut presiden Amerika anjir. Dulu. Ayo kita cukur. Jadi apa Obama nih? Obama bakal jadi apa nih? Boom. Bener kata lu. Bener lagi gue jadi botak. Aduh. Never coming back. Aduh. Oh heck no. Dia marah guys. Tempat ini bakal ditutup kayaknya sama dia nantinya ya. Aduh. Kenapa malah jadi botak? Lu yang potongin rambutnya tau gak? Kagak ya itu lu. Gue gak mencet apa-apa. Gue juga ini sebelum nya kelar udah kelar. Sapunya mana? Mana sapunya? Iya, sapunya mana ini? Atau harus langsung ngambil aja ya? Ini nih, grab tools cuy, bukannya apa kita? Kita ambil dulu. Boom, langsung bersih nih. Yang ini juga, grab tools guys. Anjir, ada nice kamera, talk. Buat apaan nih? Mana kamera? Iya, ada kamera anjir. Jangan bilang. Nggak usah guys, nggak usah. Use the spray bottle to sanitize the tools. Tadi kan kita baru ngambil barang. Sekarang kita harus membersihkannya. Good work, little man. Good work, little man. Kita bersihin di sini, guys. Oke. Quickly place the tools. Ya udah kita kan udah bersihin tadi toolsnya. Sekarang harus kita balikin ke posisi semula. Kebum. Baik banget nih. Ada apa aja sih ini barang-barangnya? Ada gunting, ada clippersnya juga, guys. Perfect. Boss is so proud. Bos kita sangat bangga. Apaan tuh? Ada yang meledak barusan suaranya. Was that from the bathroom again? Masa dari toilet lagi? Apalagi yang muncrat kali ini? Mana toilet katanya? Coba kita lihat. Gak ada yang terjadi. Nothing. Woi, apa nih? Apa dia? Siapa ini? Ada hantu. Itu hantu yang tadi tau gak yang kita jadiin botak tau gak? Wah, I'm your living nightmare. I'm just getting started for what you have done. Aku hanya memulai sebelum apa yang akan kulakukan kepada kalian katanya.
Kita melihat penampakan hantu barusan, guys. Kita beneran abis ini ya. Kita abis potong rambut hantu. Gila, GG Gaming dah, kita bisa potong rambut hantu. Bentar. Ini gimana dah konsepnya? Apa? Ini katanya wait for next client. Ini tapi aja close ya. Opennya kebalik. Iya, berarti close di luar. Loh iya ya. Ya berarti gila. Selama ini tahu gua, ini tamu eksklusif, ini apa nih? Iya. Wih cantik nih, cantik. Kita potong rambut cewek guys kali ini, guys. Ayo, potong. Gila, jadi apa nih si cewek ini? Sampai botak juga enggak lucu sih. Wow, jadi kunti bogel. Tahu enggak rambutnya nembus ke sini? Aduh. Enggak, lu tahu kan ada tuh video anak kecil rambutnya panjang banget. Dikira kan cewek, tau-taunya cowok anjir bejir. Tau-taunya cowok ya. Ini apa nih? Check the cameras on the PC. Mana PC-nya? Oh, ini. Yaudah kita cek kamera dulu guys, kira-kira ada apa di kamera ya. Bener-bener kita bikin orang jadi hode. Kebalikan hode, reverse hode. View, nothing yet. Oh, gak ada apa-apa ya, yaudah, nice. Nothing yet, tapi tiba-tiba apa muncul nih? Sesuatu. Iya, tentu ada sesuatu. Udah day 3 nih, nice. Day 3 guys, boss, yesterday was quick, today we have real work. Hari ini pekerjaan sesungguhnya, ayo kita mulai, wait for another client. Nah ini bakal bang, tiba-tiba bang. Teleport nih, lihat aja nih guys. Bang. Apa? Ini di sini nih. Nah, ada ininya nih. Apa? Apa? Berangkas nih. Ya. Kita mending apa? Resign ya. Oh iya, mending kita bawa pergi, kita buka, ambil duitnya terus kita pulang. Iya. Enggak, masalahnya apa? Aduh. Kita dipaksa untuk kerja di sini, tahu gak? Ini pintunya dikunci, cuy. Kita enggak bisa keluar jadinya. Bentar, gue bingung nih. Bagaimana kita mendapatkan duit kalau misalkan di sini tulisannya free? Oh iya ya. Lah selama ini kita duit boyongan kah? Jir, monopoli. Monopoli. Aduh, ya udah kita bikin jadi jelek mau gak? Nih orang jadi jelek nih. Ini asal gangster nih, Bang. Iya, gangster nih. Jadi apa nih? Nah, tuh kan jadi jelek kan tuh. Jadi bagus. This is holy. Gilang-gilang lagi. This is holy, anjir. Ini beneran kita potong rambut hantu kayaknya, guys. Makanya free ya. Makanya mereka juga bisa tiba-tiba menghilang kayak gitu. I need to wash the towels. Grab the bins from the stations and put them in the washers. Okay, ya udah kita langsung aja. Place the towels in the washing machine. Di mana? Oh, ini. Udah kita taruh. Bang. Lu tahu enggak ada presiden namanya George Washing Machine. Washing machine. Aduh, ada baik. Place the bins back in the original spots. Ya udah, kita taruh dulu, guys. George Washing Machine nih. Kali ini kita cukur rambut siapa? Ah, ini nih. Oh, ini beda-beda loh dari tadi, gila ya. Nggak sama orangnya, guys. Bagus lah. Ini modelannya kayak ini, Bang. Apa? Lu tahu ini kan? Gua apa sih namanya tuh? Apa? YouTuber. Apa? Gua kayak mau apa? Gua apa sih namanya? Nggak tahu gua, udahlah lupakan. Grab the broom from the back room and sweep. Nah, kali ini kita harus membersihkan lantainya ya, guys. Ini kayaknya kita juga nggak perlu bersihin lantainya. Udah burik tau gak lantainya, guys. Tanpa kita sapu. Iya. Udah burik. Yaudah, kita ambil dulu. Nah, kita broom. Tapi kenapa tulisannya from the back room ya? Loh iya ya. From the back room, serem banget. Good work, you're doing incredible. Dari bos nih, guys. Bos yang nggak tahu dari mana nih. Oh, ada telepon nih. Looks like we got a call. Oh ini, answer the phone. Lah, ini lagi kan? pasti ancaman nih. Biasanya sih gitu ya, game-game experience ada ancaman gitu. Kamu telah memotong rambutku jadi botak. Kayak gitu pasti jawabannya nih. Hello, it's Free Cuts. How can we help? Apa yang bisa kita bantu? I want to see the manager outside. Aku pengen melihat manager di luar. Dia ngomong serem. Si apa tadi? Outside gitu iya, dia ngomong. Dia mau ngeliat manager di luar katanya. Good. Kenapa? Dia bilang good. Aduh, dia udah tutup, guys. Leave through the back door. Kita harus kabur. Saatnya kita kabur. Oh, di ujung sana. Oh, ini exit. Oke, let's go. Nabrak, Bang. Buka, Bang. Oke, let's go. Oh, ini belakangnya. Let's go. Oh, itu mobil kah? Oh, kita mau turun. Bukan, turun. Kita mau naik mobil, guys. Let's go. Mana mobil? Kenapa nih? Jangan nempel dah, takutnya muncul dia. Bagus. Kenapa nih?
Kenapa nih? Live through. Tuh kan bener kan? Si orang botak itu cepat-cepat nabrak. Wah gila udah deket banget. Tau gak? Okay. Tadi kayaknya gue ngeliat dia megang sesuatu deh. Megang ini. Apa? Nih. Ya ilah. Kayak tadi gue ngeliat ini. Megang ini deh. Dia emang pengen, iya balas dendam kah dia bikin kita botak guys. Aduh. Tapi kan kita berdua udah botak. Oh iya kita berdua udah botak yang gak guna. Oh mungkin yang mau dibotakinnya yang satu lagi. Oh tahu gue, oke. Aduh langsung malu dong besoknya. Iya. Ini nih jadi gatal-gatal ya. Gatal-gatal. You're barusan next. Barusan lu kemarin, what? Yaudah, biarin aja si lupus. Masih gatel-gatel. Oh no, they must have called the police. Ah, kita udah nelpon polisi ya. Udah kelar kah? Udah selamat kah kita? Kebuka guys, pintunya. Terus kenapa ini? Day 4, things are getting bad. Wah gila, jadi banyak banget orangnya di sini. Nah, ini baru seru nih. Ah, ini langsung kita langsung. Kita harus kasih tahu mereka untuk pergi cuy. Bukan bang, kita cukur. Suka customer ini. Coba lihat. Ini adalah Mr. Ambatukam. Mr. Ambatukam. Oh iya betul ya. Ambatukam. Kalau ini ada superhero ini lagi. Ini enggak. Kalau lu tau kan game Half-Life. Okay. Oh Half-Life ya. Yaudah. Pergi lo cepat. Kita harus ngasih tahu mereka buat pergi guys. Biar ini tempat ini udah nggak aman soalnya. Udah ada hantu killer di sini. Thank you katanya. Sungguh logis. Logis sekali. Yaudah, sudah pergi langsung menghilang begitu saja, guys. Good, now I need to lock up. Nah, kita harus kita kunci. Lock each exit door. Kita kunci. Oke, nice. Kita kunci dulu yang itu dan lampunya mati. The power went out. Jangan tutup, Bang. Fix it quickly. Ah, ini biasanya udah tanda-tanda nih, guys. Reset power. Ya udah kita reset dulu, guys. Let's go. Nice. Oh, baru nyala lagi nih. Good. Now board up those entrances. Ngapain ditutup lagi? Harus kita tutup. Yaudah, kita ambil dulu plank-nya nih. Board up all points of entry. Biasanya sih nggak guna ya, guys. Kita tutup kayak gini, pada akhirnya kita juga keluar ya. Melalui pintu yang sama. Nggak berguna, karena ininya bakal masuk juga. Iya, pada akhirnya tetap masuk juga hantunya ya. Yaudah, udah 3/4, satu lagi di mana? Udah. Di mana? Udah 3/4, satunya lagi? Udah. Oke, yaudah. Great, I should grab the gun behind the painting. Behind the painting? Paintingnya mana? Ini kah? Remove the painting from the back room and grab the gun. Ini kah? Yang ini kah? Oh, yang ini guys. Remove. Ah, kita disuruh nebak hantu kah? Masa bisa? Nembus kan bukannya? Foto yang ini. Steve Minecraft cuy. Steve Minecraft. Oke, sekarang kita harus cek PC lagi guys. Check the cameras. Oke. Sekarang kita udah aman ya, udah megang pistol nih guys. Enggak sih, tetap aja enggak aman lu soalnya rip aim. Oh iya ya, gua rip aim ya. Ya udah, he's here. Oh, dia di sini. Bakal masuk lewat mana nih? Nih. Dia di mana nih? Oh, dia bakal masuk lewat mana nih masalahnya nih? 10, 9, 8, 7. Lihat belakang dah, dia masuk dari mana dah? Lu lihat belakang, gua lihat depan. Shoot the killer at the front of the store. Oh, di luar. Mana dia? Boom! Hahaha, GG Gaming. Langsung kita tembak, guys. Dia tetap bisa masuk loh. Holy shit, we managed to kill him. You're gonna huge bonus. Dapat bonus besar kita, GG Gaming banget. Dan sudah kelar, guys. Iya, sudah kelar dan malah pindah game kita ya. Dan aku masih botak. Oke lah guys, mungkin untuk videonya sekian dulu. Makasih untuk kalian semua sudah menonton video ini. Kita berhasil kabur dari killer yang ada di barbershop ya guys. Kita berhasil menembak dia dan mengalahkan dia. Makasih untuk Lofos juga di sini yang sudah ikut dalam record kali ini. Dan sekian dulu, makasih semua. And I'll see you guys on the next video. Goodbye.